Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are fine. Okay, good. Before going to study, let's start our program today by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik para pemimpin, bagaimana kabar semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, baik para pemimpin, insyaallah hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan offline ya. Kita akan melaksanakan latihan-latihan soal ya dari pelajaran yang sudah kita pelajari pekan kemarin ketika kita bertemu via Zoom ya. Sekarang para pemimpin silakan dibuka workbooknya. Now open our workbook. Page 8. Open our workbook page 8, halaman 8. Finished. Nah, di sini di halaman 8 ini kita cukup mengerjakan di bagian 1. Para pemimpin bisa melihat? Alright. Masih sama ya temanya ya, friends. Di sini bagian 1 kita lihat perintahnya unscramble and write. Apa itu unscramble? Unscramble itu maksudnya disusun. Yang tadinya berantakan ya, langsung kita susun. Unscramble, susunlah ya. Disusun menjadi suatu kata yang betul ya. Unscramble and write. Coba di sini. Nomor 1. Di sini ada huruf-huruf yang tidak beraturan ya. Jadi sekarang para pemimpin silakan unscramble, disusun huruf-huruf tersebut menjadi suatu kata ya yang betul ya. Nanti bagaimana Mister, boleh lihat student book enggak? Boleh. Ya, para pemimpin silakan boleh melihat student book di sini yang sudah kita pelajari kemarin. Oke. Kemudian ya, setelah para pemimpin mengerjakan ini, untuk pengumpulan tugasnya cukup dengan memfoto jawaban yang para pemimpin sudah tulis di workbook sini. Ya. Jadi misalnya nomor 1 apa? Para pemimpin jawabannya apa di sini sampai nomor 8, setelah itu pelaporannya silakan difoto. Kemudian dilaporkan kepada Mr. Faris. Oke, nanti Mr. Faris akan masukkan nilainya ke dalam nilai rapor harian. Oke, terima kasih para pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.